Everything's gonna be alright. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be okay. Bu Hesti, 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 orang kalau panik kan bingung, Bu, mana depan mana belakang. Kadang-kadang saking depan terobos tanya belakang. Aduh, tapi lewat pintu belakang tadi aku pusing banget. Kenapa sih, Bunda? Aku tiba-tiba masuk ke sini. Ini aku bawa rumah kamu kan di sebelah sana. Iya, Mak. Aku kan sebelah. Tapi kan kita sedulur satu rumah. Iya. Mau bubar jalan ke rumah. Kita ngumpul di sini sekarang. Ini aku dapat jaket. Tuh. Terus udah gitu ada dompet. Terus ada belanjaan. Itu ada orang kerumunan warga. Hey. Kenapa lu balik lagi ke profesi dulu? Hah? Mohon maaf, saya bukan ojek online. Lagi-lagi lu maling ya? Aku bukan ojek online loh. Sekarang aku antar jemput anak-anak sekolah SD. Ini aku takut banget, tadi kayak panik banget gitu. Karena ada orang di belakang laki-laki, kulitnya tuh gelap gitu. Ya orangnya tinggi, dia dikerubungin sama warga. Pertama sih dikerubungin sama laler ya. Lama-lama warga? Iya. Lalernya laler hijau atau yang coklat? Hijau tapi ada beberapa bagian udah mulai ngecoklat. Perlu banget ya. Anda ahli lalar ya. Sebentar. Iya. Tahan dulu. Orangnya rambutnya klimis gitu nggak? Maksudnya bener. Kayak pakai minyak gitu. Rambutnya basah banget. Kayak habis hari Kamisan tuh. Itu siapa sih? Ya. Dikerubungin sama warga terus aku kesian loh sama dia ditarik-tarikin gitu. Aduh. Tahan dulu. Tuh kok ciri-cirinya sama kayak Lord Adi? Hah? Lord Adi? Lord Adi siapanya Lord Rangga? Gak ada hubungannya sama Lord Rangga. Oh. Dia yang punya tempat ini. Dia yang punya tempat ini? Iya. Gua di sini. Gua ngapain di sini berhubungan dulu sama dia ya? Jangan-jangan lu cinta sama dia. Ah, enggak. Gua enggak bisa berhubungan sama Bu Jalar. Kamu jadi miris Lord Adi orangnya. Hesti. Ngapain? Hah? Loh kok? Yang ini yang tadi digebukin warga. Lord Adi nih. Kok enggak kenapa-napa? Kemeja kayak supir gue. Bener, bener. Supir gue suka pakai kemeja kemang-kemang, persis banget. Serius, depan. tapi nyetir apart loh. Iya. Lord Adi, kamu bukan digebukin tadi sama warga? Katanya kamu digebukin sama warga. Enggak, itu fan, itu fan gue. Itu kipas angin. Fan. Dia benar nih, orang Indonesia beberapa suka salah. Oh, iya. Fan tuh satu orang maksudnya. Fans tuh banyak ya. Tadi ada satu mak-mak tadi fan ada gua. Satu mak-mak atau banyak? Karena mak-mak satu. Dua. Satu emak. Dia larikan jaket gua sama dompet. Mohon maaf, kalau yang udah tua itu emak-emak. Kalau emak tuh bukan yang tua. Emak tuh emak. Manis banget emaknya. Kalau yang lagi viral tempel. Nah begitu dia gak viral tinggalin. Nggak lagi langsung 1, 2, 3 jawab semuanya. Kalau aja lo cok. Iya. Ya. Kok ada di sini? Ini ya. Ini emaknya yang ini bukan? Aku. Yang, aku emak. Yang tadi bawa lari bapak. Jaket kau. Aku bawa jaket kau. Angkat kain dia lari. Iya. Yes. Aku angkat kain tadi betul. Aku bawa jaket kamu. Karena katanya... Jadi dia yang fan banget sama gue kayaknya. Ih, aku tuh fans banget sama kamu. Masa gue sedang ini ditarik baju gue semua? Iya, aku tarik bajunya dia. Dia tarik ulur lagi ya. Iya kan? Wow. Apa tuh, wow? Ada apa tuh? Lebih bersih cilanya daripada yang biasa ya. Wow. Wow, enak banget. Tadi kita mau masak seafood ya? Oke. Gimana kalau kita masak bebek aja ya? Itu buat apa ditenteng-tenteng? Tadi kayaknya pengen masak bebek. Bebek ini aja lah, Lord. Mumpung... Bebek kolesterol. Ini aja deh. Kata siapa? Kata aku, barusan. Gak pernah bebek masuk rumah sakit. Lucu. Gemes deh. Pengen cubit bibirnya pakai tang. Ini aja. kamu tuh kenapa dipanggil Lord sih? Kalau depannya aku ganti boleh gak? Apa? Jangan Lord. Apa dong? Baby boleh gak? Gatel nih perempuan. Garuk dong. Wih, ada telurnya itu ya Lord ya? Enggak, itu bukan. Itu apa, brain. Mohon maaf, kalau manggil yang enak Lord ya. Iya. Itu yang Lord ya, jadi kayak bolot ya. Ada telurnya Lord ya. Enggak, kalau kalau Lord dia bertelur di sini. Oh. Di sini, di luar ini telurnya kan? Oh. Enggak, tapi orang pasti nyangka yang merah-merah itu, oh telurnya nih. Gitu. Emang kamu kan telurnya? Lord, enggak. Bukan ya? Itu brainnya. Grain. Oh, brain. Brainnya. Oh, brain. Otaknya. Oh, patesan otak udang otaknya. Gila. Oh, wow. Gitu. Iya. Dibelah aja begini ya. Ini berarti masih dalam keadaan segar ya, Lord? Iya. Nah.
nutmeg, powder. Nutmeg. Cinnamon dulu ya. Kita makan, kita makan. Malu lu, ngelap aja kebakaran. Masa yang dilap apinya? Aduh, cabai dibocah. Astaga. Namanya apa, Lord? Sini, Lord. Apa ya? Dipegang sama Melanie, coba. Coba namanya ya? Apa ini? Kasih nama, Lord. Oke, gue belum rasa tadi ya. Guys, hari ini Farah udah masak ya, jadi senang banget. Belum dicoba. Gak jadi ya. Gak jadi, belum jadi. Taruh lagi, taruh lagi. Emang nyobain dia? Dia harus nyobain. Oh, bukan kita. Gimana ya? Ntar kita nyobainnya. Ya, gak apa-apa. Ini dulu, aroma dulu. Kita tawakal aja ya. Hati-hati jatuh. Kasih nama dulu dong. Kasih nama dulu. Apa ya? Pen, ya apa ya, betul. Lobster namanya. Bohai. Lobster yeah. Bohai. Yes. Ini apa dimasaknya secara apa? Grill. Nggak. Dibakar. Grill. Digoreng. Pensil. Di apa? Pensil. Penrose. Penrose. Lobster Bohai. Tuh. Penrose Lobster Bohai. Itu apa? Bohai itu apa? Demplon. Montok. Seksi. Oke, okay, oke. Okay. Sip. Jadi ya. Jadi dia tuh benar-benar perawakannya tuh laban kabir, busya kabir. Lembung gitu ya kan? Iya. Ini dia, udah jadi. Sip, diterima. Ya, Penrose Lobster Bohai. Tolong, pinggannya. Pinggannya, oh. Oh, pinggannya tuh piring. Masa lu ngasih gini? Nih. Boleh dong. Oh, jatuh harganya. Kita ngerusak udah orang. Udah ditawar ya. Aja. Iya. Eh, aku mau ini air-airnya boleh gak? Dikit bisa. Banget aja air-airnya. Ini kalau mau cobain mashed potatoes-nya. Iya, bisa. Boleh. Dicoba. Ada juga nih. Mashed. Kok makan enggak doa dulu sih? Doa dulu dong. Ada doa dulu. Nah, ya. Yuk doa yuk buat kebersamaan kita ke masa depan yuk. Berdoa sebelum makan, yuk mulai. Ya. Udah. Nih, yuk. Amin. Kit. Congkel berarti ya, congkel ya makannya. Oh, iya. Congkel ya, dicongkel. Wow, tengok.
Masih lagi. Teksturnya. Wow. Lihat tuh. Dia ngewawawi sendiri ya. Enggak, bentuknya aja baru nih. Oh iya, wow, lihat nih. Wow. Dalamnya rasanya tuh, belum lagi nih. Jadi dalamnya tuh enggak overcook gitu ya, guys. Ya. Pas. Rasanya gimana? Gimana, Mel? Parah. Kenapa, Mel? Biasa banget loh. Biasanya tuh benar-benar melting di lidah. Jadi daging si lobsternya ini ya, dia masih fresh tapi nggak amis. Karena kalau lo kurang masak kan rasanya kan takutnya amis kan. Enak banget loh, Adi. Pinter kamu. Rasa biasa aja kan? Enggak, enak ah. Serius? My God, mas petotonya enak banget. Enak loh, tadi. Gak rasa kayak gini. Beneran. Terlepas dari dia master chef juara berapa, tapi loh tadi kamu enak banget loh. Nah lo tadi kamu enak banget masakannya kan? Di, ketawa dong, gak ada perlawanan. Wow. Jadi Mel, ketika udah nyobain masakan yang Lord sendiri belum pernah masak. Astaga. Air aja aku habisin, apalagi kamu. Oh. Oh my God. Loh, Adi tanya kepada bintang tamu. Ah. Kok gue yang menanya ya? Iya. Kan kadang harusnya sih emang lo yang nanya, tapi beberapa ya, bintang tamu akhirnya gue yang nanya gitu. Ya. Karena kalau nggak acara nggak jalan ya. Iya, kan diem aja gitu. Laper. Dia mau nanya ya, gini aja deh. Mel, sesudah nyobain masakan ya, Lord Adi, yang Lord Adi pun nggak pernah masak ini sebelumnya. Belum pernah ya, kan? Ini nah, terbaru buat dia. Gimana? Oh, gitu. Apakah akhirnya lo mengakui keahlian dia dalam memasak dan mengakui kekaisarannya Lord Adi? Justru gue hari ini mau mengetes keahlian dia yang lain. Karena kalau dalam soal memasak, gue tahu dia pasti jago. Tapi jagokah dia yang lain? Apa? Apa tuh? Kasih tahu nggak ya? Nungguin ya? Tapi nggak, gue rasa seram banget yang lain itu kan. Awalnya seram, kayak bori misteri aja, lama-lama udah nyaman gue. Tapi gue akuin, gue mengakui kekaisaran Lord dalam memasak, enak banget masakannya. Nah, berarti kalau udah ngakuin, otomatis Melanie masuk ke daftar member fans clubnya Lord Adi. Wow, banyak ya? Iya, ada sertifikat ya yang akan dicap langsung sama Lord Adi.